Hai guys, balik lagi sama gue Kelly Purwanto. Nah, di video sekarang gue lagi ada event dari Cake Avenue. Lagi ada kayak coaching klinik, tapi ya terus nanti bakal ada surprise-surprise-nya, gue gak tahu apa itu. Makanya kalau kalian penasaran, kalian pengen tahu, kalian ikutin terus video gue aja. Jadi ini adalah behind the scene-nya. Mungkin nanti di channelnya Cake Avenue yang akan lebih detailnya lagi. Nah, kalau gue cuma bikin behind the scene-nya. Oke, okay? Ikutin terus video gue ya. Oke, okay, bye! Yang punya bucket list nih. Back. Akhirnya. Yang bucket list. Janjian jam 7 datang jam 9. Jam 7 apa lu? On time gua nih. Pas ya. Ngapain lu? Kok? Ngapain lagi dia? Hah? Halo. Diapain ini? Halo Kel. Halo Kel. Oh, diapain lo? Lagi di mana? Jelek banget lo. Iya jelek ya. Kan biasa pakai ini jadi jelek. Itu pakai apa sih? Lem. Ini di lem kok rambut lo. Buat Kel. Gue kalau pakai susah ini kayaknya. Susah ya. Oke. Kita lihat. Mau ngapain kamu hari ini? Mau ke klinik gitu. Terus bikin video YouTube buat TikTok new gitu. Buat channelnya mereka. Jadi makanya aku bikin video di sini aja. Start jam berapa ini acaranya? 10 pagi. Jam 10? Siapa aja selain kamu? Ada Evan Rizky, aka Handle T dari Bogor, terus ada Jaren Kram, terus ada nanti ada kayak model sedikit gitu. Itu sosok rahasia seorang nanti yang kemudian misalnya tadi gue bilang, ada rahasianya dari cinta ini. Good luck. Tapi kita kasih plot twist kalau ada si masker di balik ini, karena sebelum itu ada background player yang pertama kita memperkenalkan masker, dan sekarang kita juga mau keluarin si masker lagi nih, tapi di balik masih kliniknya dari Hidup Kuih. Nah, untuk bakal ada masih kini habis itu di terakhir bakal diakhiri oleh Tri Menteri. Jadi Tri Menteri pertama yang main adalah Kelly, Jaren, Jambur. Abis itu Jambur diganti sama Teki. Teki bakal main, jadi kesannya ya, ah, ayo dong yang ownernya banget nih, main-main buat for fun. Kita cari 5 bola buat pertama. Oh iya, sorry, kalau kemarin 5 bola 3 game, dia nanti oke, oke, jadi 5 bola ya, dia nanti yang pertama Kelly Jaren sama Jambur, yang kedua Kelly Jaren sama Peggy, yang ketiga baru si Maska atau Rico join gitu. Nah, untuk kompetitor mau misalnya capek bisa nahan aja di awal, nggak apa-apa. Kita baru bisa apa bareng sama Maska Rico. Oke, good, ada pertanyaan? Boleh, oke. Okay. Sekarang boleh ini ya, ganti jersey ya untuk Kiel sama Jersey. Oh iya, nanti boleh nggak setelah ganti jersey cuma give syarat buat motion for Indonesia for the jersey. Okay, thank you. Beda-beda fee-nya, beda-beda. Are you ready? Yes. So, abis ini kita bakal ganti jersey. Nanti siap-siap untuk berarti 3 on 3 bareng Mas. Oh, ya, abis ganti jersey kita mau foto buat kondisinya apa tuh? Apa? Kondisinya apa pakai jersey? Ngerti. Oh, Bobby Brown. Bobby Brown, baby. Ya, sama Mac. Oke. Okay. Tapi Anastasia kan itunya? Ya, tadinya Estee Lauder ya. Gak cocok. Tapi kalau Essence masih SK2 ya?
Estate tuh kalau weekend. Oke. Okay. Mirip ya? Mirip. Anjay. Coba lagi. Aduh. Kita akan mulai.
jadi abis ini Loriana disuruh Aliyo buat Darren Crow. Tuh gitu doang, masa gak bisa? Ayo! Jangan dimasukin bolanya, jangan dimasukin, dilempar deket itu. One more, in the crate. Tequila. Let's go, BJ. Coba. Kelly memedam, Kelly memedam. Tadi terakhir ada dunk contest dari Jereng Kram, itu keren banget. Emang Jereng Kram mau batik tinggi banget ya, pokoknya keren. Tadi gue juga lihat sendiri pas lagi exhibisi dari 3-on-3 beberapa kali gue masih kali ya udah, pokoknya sampai di sini dulu video gue. Jangan lupa di subscribe di channel gue, jangan lupa di like, di share, di komen, jangan lupa stay safe, stay fit, stay healthy. God bless you all.